Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget hari ini aku sama keluarga aku mau nyobain resto all you can eat, tapi beda dari biasanya. Biasanya kan kita tahu all you can eat itu kebanyakan makanan Korea atau Jepang. Dan sekarang kita mau nyoba all you can eat makanan Timur Tengah, khususnya kayak makanan Turki gitu deh. Gimana rasanya dan gimana kondisi di dalam? Yuk ikutin aku sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Cus! Guys, yuk aku aja kamu buat nyobain makan di Dizgara Resto yang ada di Cipete Raya, Jakarta Selatan. Restonya ini all you can eat ala Timur Tengah, lebih dominan ke Turki. Ornamen-ornamen yang ada juga ala Timur Tengah banget. Terus juga di sini ada 3 paket, yaitu reguler, premium, dan luxury. Harganya, Mbak? Harganya ini perfect ya untuk reguler. 137 odonya, kalau yang 187 kalau untuk premium odonya 149, kalau yang buat jadinya 179, kalau untuk luxury pakai luxury ini odonya 157, kalau untuk senior sama-sama jadinya 127. Dan berlakunya untuk bulan sekarang aja, bulan Januari aja. Tiap bulan tuh promonya beda-beda ya? Beda-beda. Aku lihat di Instagramnya kayak gitu. Terus sekarang katanya ada yang promo Imlek tuh? Promo Imlek. Jadi begini, untuk misalnya dewasanya ada 7 orang gitu kan ya. Jadi free-nya 1 orang. Oke. Premium sama luxury ya. Premium sama luxury aja? Ya. Jadi reguler enggak ya? Reguler enggak. Kalau yang luxury itu apa aja? Input apa aja? Kalau untuk dagingnya, dagingnya kalau untuk luxury ada 5 item. Dan itu yang paling lengkap ya? Premium sama luxury itu sama, tapi ada perbedaan juga gitu. Kalau untuk di premium itu ada rib eye-nya, kalau di luxury ada wagyu gitu. Perbedaannya Oh, bedanya itu aja. Sama-sama ada lem gitu. Ada lem bedanya. Dan emang semuanya tuh kita bisa nambah sepuasnya ya, dagingnya juga. Iya. Oh, gitu. 70 menit sampai selama gitu. Selama 70 menit ya. Oh, gitu. Ya udah kita aja deh. Itu saja. Makasih ya. Jadi guys, berhubung kami di sini makan bertujuh orang dewasa, dikarenakan ada promo Imlek, jadi kami free 1 orang dewasa. Bayar cuma 6 orang dewasa aja deh. Terus juga di sini pilihan saladnya tuh variatif banget, banyak banget, mulai dari salad khas Turki, ada juga salad Asia yang sering kita makan pada umumnya kan. Dan di sini juga banyak banget pilihan buah yang bisa kamu pilih. Itu tuh semua sayuran, buahnya seger-seger banget. Dan dressing saladnya tuh banyak banget pilihan, juga enak-enak banget rasanya. Di sini ada berbagai macam pilihan saus untuk grillnya guys. Kamu bisa pilih rasa yang kamu suka. Nah, kalau ini ada berbagai pilihan menu sup yang bisa kamu cobain satu-satu, dan rasanya tuh unik-unik banget dan pastinya juga enak. Buat kamu pecinta makanan manis, pastry di sini oke banget loh. Ayo pecinta es krim, mana suaranya? Di sini juga ada berbagai macam topping yang bisa kamu pilih. Kalau ini untuk kamu pecinta kopi. Di sini juga disediakan infused water dan hot tea. Kalau mau bikin iced tea, tinggal tambahin batu es aja deh, karena udah disediakan semuanya. Pilihan minumannya tuh banyak banget guys, bener-bener semua tuh serba lengkap. Sampai bingung tuh mau pilih yang mana. Guys, di sini juga ada chicken wings, ada beberapa pilihan sambosa dan juga spring roll. Buat kamu pecinta nasi, di sini juga ada loh, nasi mandi dan nasi kapsah. Nah, ini namanya roti nut. Makannya tuh enaknya pakai kari. Suka banget deh, di sini juga ada kurma dan kacang arab. Nah guys, ini dia pilihan dagingnya. Banyak banget dan variatif banget. Serta slice-nya tuh tebel-tebel banget.
dengan dibumbuin rempah-rempah yang berasa banget. Let's try. Bakarannya mantep, beda. Andalan kita, mama yang meracik. Mama udah makan apa aja tadi? Baru makan itu kacang-kacang. Kue kacang. Hey guys, dagingnya. Jadi ada 5 daging di sini. Nanti aku jabarin ya di description-nya. Ya. Sekarang kita bakar. Bakarnya tuh jadi ngumpul kayak gini, gitu pakai bara. Bukan pakai gelas, bukan pakai kompor, jadi pakai bara api gitu. Ada lemnya loh, daging domba nih. Juicy banget guys. Ini aku pakai saus yang barbecue. Masya Allah, ini bener-bener enak. Bener-bener enak. Kamu gak bakal nemuin rasa sensasi rasa kayak gini nih di restoran kalau you can eat lainnya, beneran deh. Rempah-rempahnya tuh berasa banget buat kamu yang suka banget sama rempah-rempah ya. Ini recommended banget buat kamu coba deh. Dagingnya tuh yang juicy banget. Aku suka. Suka banget. Ini yang sweet spicy sauce ya. Masya Allah beneran. Ini dagingnya beneran deh. Wajib banget kamu coba karena emang terasa banget sih yang fresh, yang kualitinya bagus banget. Ini dagingnya tebel gitu, slice-annya tuh yang tebel gitu. Padahalnya gue ada segitu tuh worth it banget ya. Tadi ada dua sosis yang lainnya. Sosnya tuh banyak banget. Sebenarnya ini kalau nggak pakai saus juga udah enak tau dagingnya. Dagingnya tuh sudah super enak. Ini kalau ada yang kurang pedas pakai bubuk cabai. Jadi itu masih juicy gitu. Guys, ini keren banget. Enak banget. Ya, aku mau nyobain yang saus yogurtnya guys. Yogurt apa gitu aku lupa namanya. Enak kok. Jadi sama saus, aku lebih suka yang barbecue. Rasanya itu bener-bener gurih dan ngeresap gitu ke apa? Ngeresap ke daging gitu. Oke, sekarang aku mau cobain nasi mandi sama nasi kapsahnya ya.
kerasa banget jadi. Ini sambelnya. Teh sambal tomat lah kalau kita bilang. Tadi aku lupa namanya apa. Segar banget sambal itu. Guys, aku mau coba yang asin nasinya. Dia tuh ada karinya gitu. Jadi tuh rotinya tuh yang lembut, terus ini karinya berasa banget, berasa banget karinya tuh sampai rasa juga. The best ya. Ini tuh walaupun udah nggak begitu anget, ini tuh yang lembut banget rotinya. Ini kita cobain aneka saladnya ya. Tadi aku ngambil ini ada fatu salad, ini ada turki salad, sama ini biasa yang kentang ditaruh mayones kayak gitu. Ini juga ada salad yang biasa. Kita makan. Aku sih jujur penasaran banget sama saladnya macam-macam ini. Kita cobain fatu salad dulu ya. Original banget, jadi rasanya tuh gimana ya? Aneh. Aku belum makan gini. Ini Turki saladnya, dia tuh ada kayak cabai bubuknya gitu. Cobain ya. Kamu gak tahu ini apaan ya, yang kecil-kecilnya. Keju. Kembang kol. Jadi ini ada cabai, ada cabai bubuk sama irisan kembang kol gitu yang kecil-kecil. Nih, aku mau cobain acar cabai. Bismillah ya. Kayak timun sih, gak ada rasanya, gak pedes-pedes amat. Aku lebih suka yang Turki salad. Rasanya tuh kan, rasanya tuh unik. Rasanya gitu ada sebenarnya. Dan tutus ini enak banget. Soalnya tuh kayak ada pedasnya, segar gitu, terus sayurannya juga fresh. Cobain saladnya ya. Aku cobain dikit-dikit aja. Soalnya udah kenyang banget. Kok dressing saladnya tuh yang enak-enak gitu rasanya. Chicken curry. Oke, ini ada red bean stew. Dan ini potato wedges-nya, kita cobain ya. Ini potato wedges-nya ya. Sekarang kita cemplungin coba ke red bean-nya. Red bean stew. Ini pakai kacang merah, sup kacang merah. Cuman ada kayak apa ya, daging-daging kambing gitu. Enak bener. Ini bener kan? Semuanya enak gimana dong? Enak bener. Tapi dagingnya agak alat gitu. Mungkin ini matangan kali ya. Sekarang kita cobain yang chicken curry-nya. Chicken curry-nya guys, kuahnya tuh yang kental gitu. Rempahnya semua, dari semua masakan tuh rempah-rempahnya berasa banget. Enggak pelit bumbu. Tapi aku paling suka yang ini, red bean stew. And now, dessert time.
Jadi kita cobain es krimnya. Di sini aku ambil yang strawberry, coklat dan vanilla. Topinya pakai kismis. Iya mbak, ini apaan? Puding karamelnya. Oke, ini puding karamel. Kalau ini muhalabia. Apa? Muhalabia. Ada kacang pistachio sama kacang almond. Ini dessert terakhir kita. Tadi kita ditawarin karena ini nggak ada di standnya. Sekarang aku mau cobain yang karamelnya dulu ya guys. Nggak lihat dong karamelnya. Ini kuning telur katanya tadi. Apa putih telur ya? Aku lupa tadi. Terasa banget sih telurnya tadi. Yang lembut gitu dipaduin sama karamel. Enak banget sumpah. Enak banget. Diet mulai besok pokoknya. Ayo. Kali ini ada taburan kacang almond sama pistachio. Dan ini campuran susu di bawahnya. Lembut banget guys. Lembut banget. Kali ini kok kayak ada wangi-wangi bunga mawar ya? Tapi ini kayak ada wangi-wangi bunga mawarnya gitu. Tapi aku lebih suka yang karamel, karena manis. Oke guys, kita udah kelar makan di sini dan ini beneran enak. Aku kenapa bilang kayak gini karena emang semua menu makanan di sini tuh enak banget. Mulai dari dagingnya yang fresh, terus juicy banget, terus bumbunya juga meresap, rempah-rempahnya juga berasa. Aneka sausnya, aneka saladnya yang enak-enak, dressing saladnya juga enak, minumannya juga banyak variannya. Ada dessert juga, dessertnya juga enak-enak banget. Aku suka banget ini aneka pudingnya. Terus pokoknya semuanya aku suka. Di sini tuh benar-benar servisnya tuh memuaskan banget, guys. Jadi waiters semuanya pada helpful banget. Kita kan bawa anak kecil ya. Mereka tuh sampai ngejagain selama kita makan. Terus kalau misalkan daging juga udah habis tuh langsung kita ditawari untuk refill lagi. Pokoknya semuanya memuaskan banget deh di sini. Kalau boleh aku kasih nilai makan di sini tuh 9,5. Beneran. Pokoknya kamu wajib banget coba kesini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.